Nama saya M. Suhaili, lahir di Merluk Jambi dengan istri Susilawati, dengan anak 3 orang yang tua sudah bekerja, yang terakhir duduk di bangku SMP. Keluarga saya memiliki 1,5 hektar kebun kelapa sawit. Selama ini harganya turun naik. Setelah kami bergabung dengan sertifikat RSPO, kami mendapat pencerahan, sudah bisa menambah sebanyak 5 hektar kebun kelapa sawit saya. Ya, kami sebelum ini ke RSPO, dampak penanaman untuk cara cocok tanam itu belum begitu bagus karena asal-asal nanam namun hasilnya tidak memuaskan. Pemasaran juga kami masih punya perantaraan, maka ekonomi kami tidak begitu meningkat. Kami dikenalkan oleh Yayasan Setara Jambi 2014 untuk mengikuti sertifikat RSPO, maka kami ingin supaya penghasilan kami lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Dulu kami memakai pestisida terlalu banyak dampak untuk tanah, maka kami mengurangi, tidak memakai pestisida, kami memakai mesin rumput. Kami merasa bangga tidak hanya semata-mata mengambil hasil bumi, namun kami berpotensi untuk mengalihkan atau untuk memperbaiki lingkungan. Dalam arti kami di bawah naungan RSPO untuk membuat suatu kolam yang namanya lubuk larangan. Biasanya manusia di desa-desa kebiasaan meracun ikan, maka dengan itu kami bikin lubuk larangan supaya mereka itu mengurangi kelakuan-kelakuan pencemaran sungai. Setelah kami bergabung, kami mendapat pelatihan yang terbaik untuk kebun kami yang selama ini mungkin hasilnya tidak mencukupi, atas ini sudah lebih mencukupi. Malah untuk penjualan kami bisa langsung kami jual ke luar negeri.